Hi, Assalamualaikum. Welcome back to my channel, Shika Studio. Hi, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Okay, hari ni Shika nak buat vlog outdoor. Shika nak cari peniaga-peniaga kecil-kecilan. So, stay tuned guys. Nama saya Muhammad Menang Ibn Adlan. Bunyi lori ni gising. Nama abang apa? Muhammad Menang Ibn Adlan. Okay. Abang dah lama ke menyaga dekat sini? Saya dah lama dah menyaga dekat sini. Dah berapa lama tu? Dah 2 bulan. 2 bulan lah. So abang menyaga ayam goreng dengan cendawan ni? Cendawan singgit lah. Dia masuk dengan air siap lagi cincau. Ni anda produk sendiri ke atau orang punya lah? Orang punya. Orang punya lah. Ini goreng ayam dulu kan? Ni kita masuk bubur tepung semua. Abang dia mana bang? Duduk sini lah, Bandar Tech. Bandar Tech? Tak jauh lah. InsyaAllah boleh lah jalan. Sini Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Macam dia memang ke belakang sikit kan bang? Dia tak ke depan sikit ke? Tak ada. Tapi orang nampak lah sini. Kalau abang start daripada pukul berapa? Daripada pukul 8 setengah. Pagi? Daripada pagi? Sampai? Malam. Pukul 8 tutup lah. Maksudnya daripada pagi pukul 8 setengah sampai malam kadang abang kat sini? Bapa sini banyak pekerja sekilan Sony kan? Okay. Lama tu. Seorang lah, abang seorang. Dengan wife. Dengan wife. Ni wife belum datang ke? Wife tak datang lagi? Dia jadi dia buat tak. Okay. Sebab tu nak tengah beli untuk barang tu cendawan kan? Buat suami isteri dah ya? Suami isteri. Abang dalam bidang meniaga ni baru ke dah lama? Waktu sebelum ni saya pernah buka kecerakan. Ida Naomi. Dekat mana? Buat catering semua. Sekarang ada lagi? Sebab tu sekarang saya pun busy malam kerja. Saya kerja di farm. Kiranya maksudnya sekarang ni abang meniaga, malam ada kerja lain? Malam ada kerja lain. Buat dua kerja lah? Buat dua kerja. Nak cari rezeki. Sebab saya nak buat untuk cek rezeki untuk anak kan. Anak dekat mahu tua. Ya betul lah bang sekarang ni. Cari rezeki lebih ni. Ni adalah duit untuk sampingan. Betul. Kita tengok. Jadi kalau macam proses nak goreng ayam ni, dia nak kena perap dulu. Ini kita akan perap dalam di luar masa 10 minit. 10 minit okey. Tak maksudnya kalau macam perap kat rumah tu lama dulu, macam sejam dua jam taklah. Tak. Pun kalau macam untuk buat kentahan depan ke ada juga. Kita ambil juga tapi tengok. Okey. Daripada bos lah. Di mana kan? Kau nombor bos tu. Ajis ke Alung ke. Ada nombor tempahan. Ya, tadi ada pasal nombor tempahan. Kalau tempahan tu macam hari-hari boleh buat ke atau tengok hari-hari je. Tengok pada tempahan lah kalau hari-hari dia. Kadang macam kalau orang kahwin ke nak buat makan-makan ke apa kan. Boleh juga. Kalau macam kenduri kahwin tu masak dekat situ contoh macam ayam. Masak kat situ lah. Live lah okey. Tambah lagi
tadi ke atau habis balang ni? Habis balang. Habis balang habis lah. Habis. Tak tambah lagi lah. Tidak ada pada ni lah. Sebab sebelum ni saya pernah makan dekat bapa ayam ni pada ayam dia dengan ayam sini dia lain beza. Dia dapat sikit. Dia macam ayam ni macam dia rasa macam ayam KFC sikit kan. Okey. Dia punya tepung tu lah. Tepung dia. Saya mengaku ni alhamdulillah lah. Hari-hari kan ni? Hari-hari. Tapi penat raya ni. Apa ni pagi, tengah hari, petang, malam kerja lagi lah. Nak cari rezeki tu lah. Orang. Mengaku ni insyaAllah cukup. Macam isteri pun kira-kira tolong menjaga lah. Tolong sekali lah. Anak berapa orang lah? Saya termasuk ni dua orang lah. Dua? Apa, sini tengah pendek sekarang. Maksudnya termasuk yang sekarang pendek tu dua orang lah? Termasuk ni dua orang. Dia punya warna pun cantik eh? Boleh try rasa dulu. Nak berapa ringgit lah? Ini kira macam kalau singgit kira satu ketul ke? Satu ketul. Satu ketul yang macam ni lah. Kalau macam minta maaf saya tanya ni. Kalau hari-hari menyapu ada tak cecah 200 ke atau lebih? Lah. Kalau cuti hari apa je? Ada hari menyapu ke ada hari cuti ke tak menyapu? Kadang-kadang kalau macam saya ada emergency ke kerja ke kan. Saya minta lah. Cuti lah. Cuti. Bagus ni. Tak payah bayar. Betul kan? Okay. Serius lah. Ambil balik duit tu. Ambil balik. Serius. Betul lah. Betul, sumpah. Ya Allah. Langkah kanan saya keluar rumah tadi. Ada orang cakap orang niaga tu belanja. Tak ada tanya pula. Nampak macam baru ni. Tak ada ni. Berani dia sembuh. Sembuh ke dek ni. Ada satu ya? Satu je. Duduk mana ni tak? Dekat atas je. Depan tu je. Dekat je. Memang selalu beli ayam banyak. Selalu beli petang-petang. Hari ni rezeki dah free. Tak apa, tadi keluar rumah langkah ke kanan. Alhamdulillah. Pernah hari ni lagi kerja ni. Okey. Hari ni belanja? Hari ni saya belanja. Rezeki abang hari ni. Duduk mana bang? Duduk Ampang. Jauh sini? Di rumah kawan makan. Okey. Okey. Faham? Tunggu jaya bang, bagi masak dulu.
Cukup 5 je. Ambil lagi, akak belanja. Betul? 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 Ambil 10 ke? Selalu beli ke dekat sini? Selalu beli sini? Oh, kedai tu je. Okay. Okay. 10. Okay. Okay, terima kasih. Sama. Hari-hari nanti beli kat sini lagi eh. Berapa? 10 juga. Berapa? 5. 5? Duduk rumah ramai ke? Orang siap tidur. Oh tak apa. Ini 10, akak tu pun 10. Nanti abang goreng yang lagi. Ramailah kat rumah tidur. Tak apa, boleh makan ramai-ramai. Hari ni rezeki. Nanti boleh datang lagi. Pernah beli ke? Pernah. Okey, nanti datang lagi hari-hari. Studio. Nanti ada keluar masuk dalam YouTube. Saya edit dulu video. Sama, jumpa lagi insyaAllah. Nanti datang lagi ya, support abang ni. Bye. Okay. 100 kena? 105 ringgit lah. Okay. So total ayam tinggal ni balance kan? Okay. Ni abang, saya bayar. Yang lebih tu abang belanja anak abang lah. Ikut kena petang kan. So saya nak balik dah. Semoga murah rezeki. Okay. Shika Studio. Sekejap ada. S-Y-I. Y-I. Q. A-H. A-H. Lepas tu jarak. Jarak. Studio. S-T-U. S-T-U. D-I-O. D-I-O. Okay, bang. Terima kasih. Okay, sebab sudi. Salam. Okay, salam.